Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Eropa 2024 malam ini serta head to head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Dari hasil pertandingan Piala Eropa 2024 tadi malam, timnas Belanda harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas timnas Prancis. Di laga lainnya, timnas Georgia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 atas timnas Republik Ceko. Dan di laga lainnya, timnas Portugal berhasil menang dengan skor akhir 0-3 atas timnas Turki. Dan di laga penutup, timnas Belgia berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas timnas Romania. Berikut daftar klasemen dari hasil pertandingan tadi malam. Untuk grup E, di peringkat pertama ada timnas Romania dengan torehan 3 poin dan di peringkat kedua ada timnas Belgia dengan torehan 3 poin. Selanjutnya untuk grup F, di peringkat pertama ada timnas Portugal dengan torehan 6 poin dan di peringkat kedua ada timnas Turki dengan torehan 3 poin. Dan untuk daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 dipimpin oleh Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan torehan 2 gol. Sedangkan untuk daftar top asis sementara Piala Eropa 2024 dipimpin oleh Nathan Aki dari timnas Belanda dengan torehan 2 asis. Pada hari ke-10 Piala Eropa 2024 terdapat dua grup yang akan bertanding, yaitu grup A dan grup B, yang dimana untuk grup A di peringkat pertama ada timnas Jerman dengan torehan 6 poin dan di peringkat kedua ada timnas Switzerland dengan torehan 4 poin. Sedangkan untuk grup B di peringkat pertama ada timnas Spanyol dengan torehan 6 poin dan di peringkat kedua ada timnas Italia dengan torehan 3 poin. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala Eropa 2024 di hari ini. Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 akan ada pertandingan antara timnas Skotlandia versus timnas Hungaria pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live di MNC TV dan Vision Plus. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir timnas Skotlandia dapat meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan timnas Hungaria dapat meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, timnas Hungaria memiliki tren yang lebih baik dari timnas Skotlandia. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Switzerland versus timnas Jerman pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir timnas Switzerland dapat meraih 3 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan belum pernah terkalahkan. Sedangkan timnas Jerman dapat meraih 4 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan belum pernah terkalahkan. Dengan tren tersebut, timnas Jerman memiliki tren yang lebih baik dari timnas Switzerland. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 akan ada pertandingan antara timnas Albania versus timnas Spanyol pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live di MNC TV dan Vision Plus. Bisa lihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir timnas Albania dapat meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan timnas Spanyol dapat meraih 4 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan belum pernah terkalahkan. Dengan tren tersebut, timnas Spanyol memiliki tren yang lebih baik dari timnas Albania. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Kroasia versus timnas Italia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir timnas Kroasia dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan timnas Italia dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, timnas Kroasia dan timnas Italia memiliki tren yang sama-sama kuat pada saat ini. Ia tadi merupakan jadwal pertandingan Piala Eropa 2024 di hari ini. Silahkan kasih komen di bawah untuk prediksi skor tim favorit kalian.